kamu pegang perkara ini sendiri. Apapun risikonya, kamu pegang sendiri. Saya gak bisa jemputnya, kenapa? Karena udah almarhum. Kemudian, kenapa Bapak gak mau sidang? Si A.A. Karunya sudah dipanggil. Saya gak usah pakai mikirmu ya. Jadi kita tanggal 15 itu. Oke. Kemudian pada tanggal 16 September 2016, saya baru bertemu dengan Zaka tanggal 16 September 2016, dan kondisinya BAP itu sudah jadi. Karena saya juga shock ketika tanggal 15 saya mengkomunikasikan saya harus datang sendiri. Tanggal 16 ketika sana datang, itu ketemunya di kejaksaan dalam kondisi BAP sudah jadi. Hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan sana datang saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya. Saya susah, saya nanya apapun, dia juga gak ngerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu ada katanya ada selis. Tapi jangankan dengan saya, dengan orang luar, orang yang dia tidak kenal, dengan saya juga sangka, apa yang terjadi, dia nggak bisa cerita. Saya masih anak-anak waktu itu 15 tahun, pandangan pandangnya kosong. Dia seperti terjadi di dunia yang dia nggak ngerti. Saya susah berkomunikasi. Saya baca BKP itu betul. Saya waktu itu mengambil resiko yang terbesar. Kalau saya tidak ada tangan, walaupun saya tidak mendampingi, saya sudah dikasih kabar kalau ibu sudah tidak mau tanda tangan sekarang. Saya tidak akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang bikin saya berat, karena saya dari tanggal 1 sudah dari mereka. Akhirnya walaupun saya betul tidak mendampingi saat BAP, di tanggal 16 itu saya tanda tangan, karena sebelumnya juga saya sudah dikasih kabar. Ya kan berjalan sendiri, ya resiko apapun harus diambil. Kalau begini saya berdampak pada profesi saya sebagai pengacara, saya siap dihukum. Saya siap menerima sanksi dari profesi advokat, karena memang saya menandatangani itu. Karena saya juga sudah berusaha banget untuk mendapatkan mereka sebelum saya ketemu sama Tatali Ngalbur. Dan itu sebetulnya di tanda tangan itu di kejaksaan kota. Kejaksaan kota Cirebon, di kantor. Saya makanya lupa, tapi itu memang di tanda tangannya di kantor kejaksaan. Nah setelah itu, kalau tidak salah, jaksa waktu itu membuat satu dokumen lagi yang menyatakan kalau Saka Tatal melakukan pengumpulan. Itu lagi istirahat dulu. Nggak bisa konfirmasi ke Saka, betul nggak kamu melakukan itu? Karena betul-betul Saka Tatal dalam kondisi yang susah diajak bicara. Saya tahu banget bagaimana dia ketakutannya saat itu. Jadi ada berkas lagi, tapi dokumennya saya nggak punya, karena itu kejaksaan yang pegang. Yang menyatakan Saka-Tatal memukul. Saya juga terpaksa menandatangani, kalau tidak ditandatangani, Saka-Tatal akan dipilihkan pengacara yang ditunjuk oleh negara. Baik, saudara saksi, sekali lagi saya ingin mengkonfirmkan, saudara saksi masih punya BAP-nya Saka-Tatal yang saudara mengaku menandatanganinya di kantor kejaksaan tanggal 16
September supaya kita konfirmasi.